kamera tuh. Terima kasih ya. Sebagai seorang insan yang melalui kesusahan, kepahitan, kerumitan, rintangan, masuk jail keluar, dia boleh membawa Malaysia ke satu tahap yang sangat-sangat tinggi. Jadi dia akan, Dato' Sri akan mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia. Itu saja. Nanti akan mengadakan PC di sini ke atau di office atau di istana? Itu saya tak tanya. Saya cuma datang untuk ucapkan juga. Nah, sekarang dia rehat lah. Bermulanya reformasi ya, tahun 1998, 24 tahun. Ini pada saya penantian yang ditunggu-tunggu selama ini oleh rakyat Malaysia. Kita lagi dengan penyokong-penyokong dan pejuang-pejuang reformasi. Dan insyaAllah kita harap dengan permulaan yang baik ini, penyelesaian kepada kemelut kepimpinan. Sekarang ini kita akan ada Perdana Menteri yang baru, Perdana Menteri yang ke-10. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan, yang menyokong. Saya minta semua bertenang. Ya. Kita harus kembali kepada tugas kita dan kerja kita untuk sama-sama memulihkan Malaysia ini dalam semangat perpaduan. Mungkin untuk boleh explain sikit konsep kerajaan perpaduan. Ya, saya percaya Perdana Menteri mempunyai formula setelah melakukan perundingan dan sebagainya, dan tentulah seperti mana yang di dalam jata negara kita, iaitu bersekutu bertambah mutu. Saya fikir konsep bersekutu itulah yang dimaksudkan untuk kita memberikan satu muafakat, satu padu dengan semua pihak untuk menambahkan mutu negara kita. Kerana kita sekarang ni berdepan dengan pelbagai krisis. Negara baru ingin pulih selepas pandemik. Kita berdepan juga dengan pelbagai isu seperti bencana dan sebagainya. Jadi perkara ini menuntut untuk kesemua pimpinan bermuafakat dan mencari jalan bersama-sama di bawah kepimpinan Dato' Sri Anwar untuk maju ke depan dan menjadikan Malaysia ini satu Malaysia yang baru dan menjenggarkan untuk semua rakyat Malaysia. Ada jumpa beliau tadi? Ya, tadi saya ambil gambar. Apa katanya? Saya sebut kepada beliau, ini momen yang sangat indah setelah 24 tahun. Dan saya juga diminta untuk berlawan dengan Dato' Sri Zahid. Ada hikmah menang ataupun kalah. Ada orang kata menang, ada orang kata kalah. Kan? Tapi the fact remains, saya kekalahan saya itu tidaklah teruk 348 undi. Dan mudah-mudahan dengan itu rupanya dapat membuka satu lembaran yang baru dalam politik tanah air. Jadi sekali lagi saya menjunjung kasih sebagai rakyat Malaysia kepada Beliau Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dan Raja Melayu yang telah bersidang, dan tentunya hasrat baginda akan kita sempurnakan dalam bentuk kerajaan yang baik untuk memimpin Malaysia keluar daripada pelbagai isu dan menjadikan Malaysia ini sebuah negara yang cemerlang. Tadi pun kita dah tengok beberapa petanda yang baik, ya, share market dan sebagainya. Itu satu a good start lah for a new Malaysia. Tu ada komen tu?